Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya berada di perlintasan kereta api 138. Jadi ceritanya hari ini saya mau hunting KA286 ya, kereta api Pasir Selatan dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Jadi kereta api Pasir Selatan hari ini ditambah 3 buah K3 dari stasiun Lempuyangan, nantinya akan dikirim ke stasiun Surabaya Gubeng. Dan bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman dengarkan sendiri. Ini dia, palang pintu persiapan ditutup. Persiapan kereta api Pasir Selatan melintas stasiun Madiun. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini dia, palang pintu sudah ditutup. Dan bisa teman-teman lihat di ujung sana, ada kereta api Pasir Selatan KA286 yang hari ini membawa banyak titipan. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.